Dear Diary, tak terasa sudah memasuki bulan keluarga lagi untuk tahun ini di gereja. Aku senang sekali. Oh iya, kalau aku ditanya tentang arti keluarga, aku hanya tahu kalau keluarga itu adalah opa, oma, papa, mama, adik, kakak, dan saudara-saudara lainnya. Maafkan aku, Tuhan. Kadang aku suka membandingkan keluargaku dengan keluarga lainnya. Aku suka lupa kalau semua keluarga itu sebenarnya unik. Kalau aku lihat keluarga orang lain seru-seruan, sebenarnya keluargaku juga begitu. Seperti uniknya papa dan mama. Papa mama suka punya rasa khawatirnya sendiri. Kalau aku masih kecil, aku tahu sebenarnya mereka coba sembunyikan itu dari anak-anaknya. Mama pernah cerita, waktu si kakak lahir, papa mama cemas bagaimana harus mendidiknya. Waktu aku lahir, mereka benar-benar begitu cemas bagaimana harus mendidikku. Waktu si adik lahir, cemas bagaimana mendidiknya agar menjadi orang yang benar dan takut akan Tuhan. Papa dan mama tidak pernah ikut sekolah orang tua. Papa tak langsung menjadi ayah saat papa lahir. Ini pertama kalinya papa menjadi seorang ayah. Papa suka banyak diam. Kadang, kalau lagi banyak masalah, suka marah-marah. Kalau aku ajak papa main, sebenarnya aku mau hibur papa. Capek habis bekerja sehari. Mamaku itu orangnya kuat. Tuhan menciptakan para ibu dengan kekuatan. Mama adalah malaikat pelindungku. Banyak hal yang mama urus. Aku kadang suka kesel kalau mama cerewet. Tapi justru kalau mama tidak banyak bicara, ada saja yang tidak beres di keluargaku. Adanya mama membuat rumah kami terasa. Keluargaku membuat nyaman dan sungguh bisa memahami. Memelukku dan menghibur. Kadang-kadang aku pernah juga kesal kepada mereka karena sesuatu. Tapi satu-satunya orang yang ada di dunia ini yang bisa melindungiku adalah orang-orang yang ada di hidupku sampai hari ini. Papa, mama, adik, kak, opa, oma. Siapa lagi ya? Kayaknya ada yang belum aku sebutin deh. Oh iya, aku ingat. Kan ada om dan tante, serta sepupu-sepupu.
Mereka semua juga adalah bagian dari keluargaku. Meskipun kami tidak tinggal di rumah yang sama. Aku sayang keluarga. Menyayangi berarti tidak akan pernah bisa membenci. Bahkan kalau mereka membuat aku merasa sakit, membuat aku ingin membenci mereka, tapi aku tidak akan pernah bisa. Karena aku mempunyai orang-orang yang ku sayangi. Orang-orang yang aku jaga. Itulah mereka. Keluarga. Keluarga yang Tuhan berikan. Aku berdoa agar Engkau membimbing kami semua menuju hari ke depan kami. Lindungilah keluargaku dari bahaya dan segala yang jahat. Serta berikanlah kami semua kesehatan dan berkat-berkat-Mu. Seperti lagu tema bulan keluarga. Tuhan, kami bersyukur dalam peluk dan cinta untuk keluargaku. Bandar Lampung, di bulan keluarga 2020 GKI Bandar Lampung.